mengerjakan soal bab prokariota. Pada soal kali ini ditanyakan adalah sifat bakteri berdasarkan namanya, yaitu metanogen, halofil, dan termoasidofil. Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui bahwa arkai bakteria ini dibagi menjadi 5 filum, yaitu yang pertama adalah Krenarchaeota, yang kedua adalah Euryarchaeota, yang ketiga adalah Taumarchaeota, yang keempat adalah Nanoarchaeota, dan yang kelima adalah Corarchaeota. Berdasarkan lingkungan hidupnya, bakteri dibagi menjadi 3 sesuai dengan yang ditanyakan. Yang pertama ada metanogen, kemudian ada termoasidofilik dan halofilik. Mulai dari metanogen merupakan bakteri yang bersifat anaerob dan dapat mereduksi karbon dioksida menjadi air dan gas metana dengan menggunakan hidrogen. Metanogen dapat hidup di rawa, lumpur, dan habitat yang minim oksigen. Metanogen mendapatkan makanan dengan cara membusukkan sisa-sisa hewan yang telah mati, kemudian menghasilkan gas metana. Kemudian ada termoasidofilik yang merupakan bakteri yang dapat hidup di daerah dengan kadar keasaman dan suhu yang tinggi. Paling dekat sifatnya dengan sifat sel eukariotik dan dapat mengoksidasi air yang mengandung sulfur. Kemudian untuk bakteri halofilik merupakan arkai bakteri yang bersifat heterotrof yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Halofilik dapat melakukan respirasi aerobik bahkan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini.